Nggak akan ada hasilnya. Dan itulah kenyataannya, kan? Nggak ada hasilnya. Itu lebih karena Golkar ingin memperlihatkan bahwa dia masih bisa mengendalikan KIP, gitu. Dengan mengundang ketua-ketua ini, gitu ya. Supaya kesan kepada publik bahwa KIP itu masih solid, ya, di bawah kendali Golkar, gitu. Padahal itu sebetulnya udah basa-basi, gitu. Kalau Airlangga pribadi dan Golkar umumnya ngotot agar Airlangga tetap jadi calon presiden, ya saya kira tinggal menunggu waktu mereka akan ditinggalkan sendirian gitu oleh ya banyak partai gitu ya. Kalau P3 kan udah jelas ke Ganjar, kan? PAN mungkin akan menyusul gitu ya. Artinya akan tinggal sendirian partai Golkar di koalisi KIP itu. Dan kalau sudah ditinggal sendirian tentu tidak tidak bisa lagi dinyatakan sebagai koalisi ya karena sudah tinggal sendirian gitu. Kalau target mereka tetap ngotot di calon presiden. Ya, itu yang saya sebut negosiable ya, kan? Sebab bukan Prabowo-nya menurut saya yang akan menolak keras, tapi kan ada Cak Imin di situ gitu. Nah, Cak Imin nggak ya merasa dia sama aja dengan apa namanya itu ya Airlangga gitu. Bahkan pada tingkat tertentu Prabowo jauh lebih lebih apa namanya itu lebih bagus kalau menggandeng Cak Imin dibandingkan Airlangga. Sebab kenapa gitu? Sebab kalau Cak Imin Prabowo menggandeng Caimin, dia punya kesempatan untuk memperlebar pengaruh politiknya ke kelompok-kelompok yang disebutlah kanan begitu ya, kelompok-kelompok Islam gitu, melalui PKB. Tapi kalau ia berpasangan dengan Airlangga, ceruk pemilihnya itu yang di tengah-tengah itu aja.